Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa itu minta ijazah. Minta ijazah diajari sesuatu sing khusus. Tapi abe Allah tetap dijawab. Yuske wiridan la ilaha illallah. Karena Nabi Musa itu orang yang minta khusus, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna. Wah, anak niku anggere tiyang gak saged. Jadi Nabi Musa agak gelem saingi kiye-kiye tahlil ra gelem. Jadi Nabi Musa itu ya repot, dan mentang-mentang kekasih pangeran dia tidak mau diajari wiridan yang umum. Paham ya? Minta apa? Khusus. Makanya bareng dijazahi pangeran la ilaha illallah, pangeran jadi bantah dene wong sembrono. Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Jadi Gusti napa la ilaha illallah nak kados imam-imam. Ampun nek Gusti sing khusus ten kok. Terus pangeran dhewe ngene. Qala kul la ilaha illallah. Wes pokoke anut muni la ilaha illallah gawe pangeran. Terus Nabi Musa aja bantah. Innama uridu se'an taqusuni. Kula niki kekasih jenengan, ijazah khusus ten napa ya ijazah. Amah, enggak gelem. Dikane pangeran, ora sah wiridanan tetep la ilaha illallah. Umpama langit lan bumi sak isine didakok ning kafatul mizan, kafatul kifah. Teng kampus itu kafatul kifah. Yang la ilaha illallah diletakkan di sini, maka pasti menang. Napa? Menang la ilaha illallah. Kan kalau timbangan kuno kan ada sisi kanan, sisi kiri. Sebab gambar ning kejaksaan itu. Nah timbangan saya ini kan nono sing digo kilo nang kandeng apa kandeng apa apa kandeng kandeng tenang tuh orang bodoh ini. Bayar gambar yang kejaksaan kan kalau timbangan yang beredar kan satu digo kiloan satu digo barang. Nah dulu enggak ya memang sama-sama apa kandeng kok apa nama bisa mencoba gitu sing ini gue. Pokoknya bahasa Arabnya nak rakafah ya kifah. Sami ada yang baca kafah. Kayak gini, ini kan kayak di itu logo kejaksaan itu. Nah itu andaikan seluruh dunia dan langit dan semuanya di sini, terus Lailatul di sini pasti nanti menang Lailatul. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini kalau sekarang kan gak sekadung di sikilonan sisi itu. Jadi aku rotok rasi. Sehingga asli kalau seneng gambar kejaksaan itu. Itu mau ngasih asli. Yang kalimat la ilaha illallah mbek langit duwe menang la ilaha illallah saiki ora. Gara-gara nglafal la ilaha illallah mbek nyekel patok dhewe kafir. Kok iso kalimat yang kula bolak-balik ngaji teng putih-putih ngomong. Wong kafir 70 tahun ae nek maca la ilaha illallah dadi mukmin. Lah saiki wong mukmin maca la ilaha illallah jarene dadi kafir. Aneh-aneh. Mamas ya nek mikir ngono. Bocah kok karo-karo ngono. Boyo mikir, wong kafir 70 tahun model elo pisan wis dadi mukmin. Kene mulai cilik mukmin gara-gara model elo ning kuburan darane. Lah saiki la ilaha kalimat pemukmin apa kalimat pengkafir? Ayo jawab. Pemukmin ya ulane ngaji ben roh. Bang ya dadi la ilaha keren apa? Iki semoga barokah ngaji niki kowe tambah yakin fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sama ora usah terbersit lah percaya ke aliran sing aneh-aneh. Orang Islam menjadi kafir itu kemungkinan itu enggak benar. Kemungkinannya itu enggak mungkin. Sudah sama yakin wong kalimat ini itu menjadi orang kafir saja jadi mungkin paham ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Saya kalau wong kafir 100 tahun. Terus satu menit melafatkan la ilaha jadi muslim enggak? Jadi mane baru kayak ngaji niki sampean kudu mantep ahli sunnah apa?